Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kembar, kembali lagi di channel Papi Kembar ya. Kali ini Papi mau nunjukin top teaming Honda Brio RS tahun 2019 ya, yang baru. Ini kenapa dibongkar? Karena dia dekselnya rusak ya. Nah, ini sekedar pengetahuan saja top teamingnya ya. Ini di bagian dalam nih ya teman-teman, bagian dalam sini. Nah, itu kan ada tanda panah. Itu lurus dengan titik ya. Dengan titik ini yang ada S-nya, itu di belakangnya itu ada tanda bulat di belakangnya itu ya, tutup ya. Itu tanda top bawah. Top gear-nya. Kemudian yang bagian atas. Agak kurang kelihatan. Oke. Nah, dia di tulisan sini ada tulisan up ya. Ini tulisan up. Tulisan up, dan kemudian garis ini lurus ya. Ada garis lurusnya, itu sejajar dengan bagian belakang. Sejajar dengan bagian belakang dekselnya ya. Itu lurus, posisinya lurus. Nah, bagian sini ya. Kemudian ini top 1, teman-teman, top 1. Ini ya. Top 1. Ini top 1 ya. Nih. 2 in 3 X. Nah, 3 X. Itu top 1. Kalau di top 4 kita putar lagi ininya, teman-teman. Kalau top 4 ya. Putar pakai kunci 9 bias. Ya, bentar, kuncinya tadi di mana? Nah, ini dia kuncinya, teman-teman ya. Kita putar lagi sampai titik. Nggak ada kameramen ya, teman-teman ya. Nah, ini dia, teman-teman ya, yang tadi Papi maksud. Nah, itu ada titiknya ya, kita paskan di bagian tadi itu buat top 4. Oke. Biasanya kalau top 4 tuh kelihatan sih biasanya titiknya. Oke teman-teman, ini dia ya. Titik itu bertemu dengan tanda panah di bagian dalam sini. Nah, itu dia tanda panahnya ya. Lurus dia. Kemudian kita lihat bagian atas. Bagian atas bisa tertulis 4 ya. Tertulis ada angka 4, kemudian strip ininya lurus ya. Di belakang deksel juga diluruskan. Oke. Itu top 1 dan top 4. Oke sahabat, cara pemasangan timing chain-nya di video berikutnya ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.